Okay guys, jadi aku dia tu nyoba area BDC guys. Jadi untuk yang episode tu aku dekat review Mi terbaik guys. Jadi kita tahu benda kini cara yang ada guys. Check it out. Gemar guys. Itu memang slip tu guys. Pulang kita tengok cabai kita. Jadi aku ada tu nyebab kitchen sudah ya guys. Aku ucap ke ribuan terima kasih okay, owner ya guys. Lepas dah beri komisen untuk gambar cara yang ada mie ya guys. Hanya ya jadi yummy fly guys. Jadi aku nak sikuk ke guys. Jadi aku enggak sikuk vlogger hari 100 lah. Ya. Bos, aku ngaya bos guys. Jadi kita tahu subscribe channel ya. Uji sebut nama channel ya, tuan. Kayak bos putih kayak YouTube. Bos putih, iya jadi. Bahan-bahan kebisi dicampur itu udah semestinya mesti kena tomato tu guys. Selain dari tomato yang agak mesti kena undang. Lepasnya yang kena sos tomato lah guys. Mungkin tu saya lagi memang kau masam-masam guys. Kita akan benda. Mungkin aku akan mangkil itu sekali guys. Wadidaw. Wow. 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 Tu memang unik guys. Apa kau mahu stay makan dah? Dah. Oh, dah. Narik ya. Kau itu jadi ya. Oh, memang mesti cara memakan lain-lain mimik guys. Dah. Oh. Dah. Oh, atas tu memang kat kerik-kerik yang mimik. Besar kerik mimik guys, sudah. Oh. Oh, bagi dah. Oh. Oh. Apa? Memang ini dah. Dah. Manis sikit dah. Wow. Rasa ya. Memang masam-masam guys. Sedap. Yang style Cantonese eh. Dan, ya, jadi tu campur ada kurang sama. Mesti undang ke itu. Ada mesti carrot, ya. Mesti sayur. Saya ku original tu lebih saya daripada mie terbaik tu original dari Hong Kong kan dah. Ya. Betul. Ya. Jadi itu yang last bite guys, benar. Wow. Masam-masam ya. Wow, ini mana? Ini mas berarti. Okay guys, nah kita aja episode saya serok beberapa minggu tu. Jadi beberapa minggu tadi aku dah mulai ngebus salah seorang YouTuber mereka. Jadi singgah-singgah ke buat channel dia guys. Ah, jadi nak tekan subscribe barunya. Jadi tempat lain tadi nama tadi bos. Footprint, Saradise BBC. Iya, jadi nak kata aja, wadah. Wadidaw.